Nama Farel Prayoga melambung usai viral di media sosial ketika membawakan lagu Ojo di Bandike. Berkat kepopulerannya, Farel Prayoga kini mendapatkan penghasilan yang melimpah hingga bisa membangun rumah dan membeli mobil. Hal tersebut diungkapkan Farel di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat pada Rabu 24 Agustus 2022. Penyanyi cilik asal Banyuwangi itu merasa bahagia karena salah satu tujuannya yakni membangun rumah mulai terwujud. Diketahui Farel akan membangun rumah di kampung halamannya, yakni di Banyuwangi, Jawa Timur. Lebih lanjut, ia menuturkan pesan orang tuanya padanya agar tetap rendah hati dan tidak sombong setelah berhasil meraih kesuksesan. Perawal dari seorang pengamen, sosok Farel Prayoga, viral di media sosial setelah membawakan lagu "Ojo Dibandingke" milik Abah Lala. Keviralan tersebut lantas membawanya tampil di hadapan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka pada 17 Agustus 2022 lalu di Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 itu Farel berkesempatan melantunkan lagu Ojo dibandingke untuk mengisi rangkaian acara upacara pengibaran bendera merah putih. Ia tampil menyanyi di hadapan Presiden dan Wakil Presiden RI serta para Menteri dan tamu undangan. Bahkan saat melantunkan lagu dangdut tersebut, sejumlah menteri dan publik figur tanah air pun ikut berjoget bersama dirinya. Setelah penampilan tersebut, nama Farel Prayoga semakin melejit dan dikenal oleh masyarakat.